بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وعلى نعمة الله وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Yang saya hormati penyampai hikmah maulid Profesor Dr. Zainal Abidin, yang saya hormati jajaran pengurus besar Al-Khairat yang hadir pada kesempatan ini, ada petinggi dari Rektor UNISA, ada Direktur Utama Rumah Sakit Al-Khairat. Yang saya hormati para pejabat yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati para pimpinan pesantren yang ada di tengah-tengah kita ini, ada Habib Ali bin Hasan Al-Jufri, pimpinan pondok pesantren Madinatul Ilmi, ada Habib Idrus bin Ali Al-Habsi, pimpinan pondok pesantren Raudhatul Mustafa lil Khairat. Yang saya hormati para habaib, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan hadirin sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan tak lupa yang terhormat pada badan otonom yang sempat hadir, ada Ketua Wanita Islam Al-Khairat, Ibunda saya, Ibu Zahra, ada Ketua Banat, adik saya, Dr. Mufida Sagaf Al-Jufri. Kalau saya belum menyelesaikan, saya punya program doktor, lagi akan dalam penyelesaian. Doakan semoga itu cepat tercapai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmatnya. Kita dapat bertemu di tempat yang penuh berkah ini guna menghadiri dan mendoakan 100 hari kepergian ayahanda Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri. Semoga itu akan menjadi khazanah amal kita semua nantinya dan mengantarkan beliau di tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti jalan langkahnya. Tak terasa 100 hari sudah kita hadiri saat ini. Secara fisik, Habib Idrus, para tokoh perintis Al-Khairat, dan khususnya Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri telah tiada. Namun, bukan berarti mereka meninggalkan kita. Mereka sebenarnya, dan saya yakin itu, beliau-beliau ini hadir di tengah kita, mendampingi kita, melihat kita sejauh mana kita abna'ul khairat, menjaga dan melakukan, menjalankan amanah-amanah yang beliau tinggalkan kepada kita semua dengan baik, yaitu institusi Al-Khairat yang sama-sama kita cintai. Pada kesempatan ini, saya ingin mencoba memotret beberapa sifat dari ayahanda sebagai anaknya. Dua sifat. Pertama, sifat kesabaran beliau. Dan kedua, sifat bijaksananya. Serta, apa angan-angan beliau terhadap UNISA secara spesifik yang beliau sampaikan kepada saya dan Al-Khairat secara garis besar. Sifat sabar ini harus kita miliki. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 2 menyampaikan ahasiban nasu ayat ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup bagi manusia mereka mengatakan beriman, kemudian mereka tidak diuji? Artinya, kehidupan itu akan dilalui oleh seorang dengan ujian.
Ujian itu akan datang baik dari dalam ataupun dari luar. Diminta seseorang Muslim untuk bersikap bijak dalam menghadapi sebuah ujian, baik secara ucapan, hati, dan sikap terjangnya. Sifat ini saya dapatkan dan saya pelajari dari ayahanda. Saya anak tertua beliau, banyak mendengar tanpa dari lisan beliau, ya, ujian fitnahan yang beliau terima. Dan ini tidak heran, Rasulullah pun menghadapi hal seperti itu. Dan saya tidak pernah mendengar dari beliau siapa-siapa orang yang membenci beliau, orang yang memusuhi. Tidak pernah saya dengar dari beliau. Lisan beliau tidak pernah terucap kata-kata yang sesuatu yang menyebutkan orang-orang yang memusuhi beliau. Yang saya dapatkan dari luar. Dari luar sana. Saya melihat ayahanda ini tidak menyikapi sebuah tudingan, fitnah dengan sikap yang marah. Tidak pernah terlihat. Bahkan saya lihat tenang-tenang saja. Sehingga satu kesempatan saya mendampingi beliau, menghadiri, mendekati beliau. Saya katakan, Abah, saya ingin melibatkan diri atas sesuatu sikap yang dituduhkan kepada beliau. Apa kata beliau? Beliau berpesan kepada saya, jangan kotori hatimu dengan kebencian. Ini pesan beliau kepada saya. Tapi apakah salah bila seorang anak mencoba membela ayahnya? Bila tuduhan-tuduhan miring dilemparkan? Apakah kita sebagai anak hanya untuk diam? Tentu saya tidak. Tapi sang ayah ini tahu, emosional anaknya ini masih muda, dan dia tahu keras juga. Makanya dia katakan kepada saya, jangan kotori hatimu dengan kebencian. Dari sini saya mendapatkan sebuah pelajaran besar. Dan ini untuk hidup saya. Bahwa kesabaran, saya sempat tanya pada beliau, Abah, kesabaran itu kan ada batasnya. Terjadi dialog, sempat saya ingat terjadi dialog. Sabar itu kan ada batasnya, Pak. Apa kata beliau? Dia ingatkan saya pada firman Allah, Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Wahai anakku, jika saja sabar itu mendekatkan seorang pada Allah, apakah perlu kau berikan batas dan waktu untuk bersama Allah di saat Allah bersamamu? Ini pesan beliau yang saya sangat ingat. Kemudian, dan saya mendapat pelajaran dari perintah beliau untuk jangan kotori hatimu dengan kesabaran, bahwa suatu karya besar dalam hidup seseorang dan kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang akan dia terima seberapa besar sabar yang bisa dia penuhi. Jika seorang memiliki kesabaran yang besar dalam hidupnya, dia akan mencapai kebahagiaan yang besar. Ini satu. Yang kedua, seseorang yang memiliki kesabaran dan tidak melumuri hatinya dengan kebencian, dia akan menciptakan, akan bisa melahirkan sebuah karya yang fenomenal. Kita sebutkan. Apa karya Habib Segaf? Gedung PB Al-Herat, 4 tingkat, tahun 80-an kalau nggak salah itu dibangun. Kalau ada yang lebih tahu saya tolong diperiksa, 80-an dibangun. Saat itu tidak ada bantuan pemerintah. Dan itu mungkin gedung-gedung yang satu-satunya di Palu yang tertinggi. Itu karya beliau Habib Segaf. Ada Madrasah Tsanawiyah Al-Herat. Madrasah Tsanawiyah Al-Herat itu juga kalau nggak salah 3 tingkat. Dengan luasan yang begitu luas. Sekolah termegah. 4 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat. Itu juga karya Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri. Dan tempat yang kita hadir bersama ini adalah besar, karya besar beliau. Artinya, seseorang jangan penuhi dengan kebencian supaya melahirkan pemikiran-pemikiran yang positif. Itu pesan beliau. Kemudian, sifat kedua. Sifat bijaksana. Sifat bijaksana ini saya bagi 2 treatment. Pertama, saya kenang sifat bijaksana beliau waktu saya menjabat
ketua majelis pendidikan di bawah kabinetnya Pak Sekjen yang saya hormati Bapak Mariajan. Setelah itu menjabat sebagai ketua majelis pendidikan. Ada satu kejadian seorang ustaz yang bernama, ini kejadian 10-15 tahun lalu, Pak ya, kalau nggak salah 15 tahun lalu. Ada seorang ustaz yang sudah bertemu dengan Habib Segaf, dia datang ketemu saya di kantor, di ruangan saya, ruangan majelis pendidikan. Kita yang pegang ijazah semua itu di bawah majelis pendidikan. Dia datang ke kantor, dia katakan, "Ustaz, saya disuruh abamu." Ini bahasa asli saya, sangat registrasi antum waktu. Keterangan supaya bisa masuk di Universitas Al-Akhirah. Rupanya dia tidak terima, dia kembali ke Segaf, dia lapor, dia bilang tidak dikasih. Laporannya mungkin agak sedikit bertambah-tambah. Habib Segaf telepon saya, "Ya Alwi, jangan persulit orang." Ya, saya mendengar kataan beliau, saya dengarkan habis. "Baik, Pak. Baik. Saya tutup telepon, selesai, saya bertemu dengan Habib Segaf. Saya bilang, "Abah, ya, bahwasanya saya sudah tawarkan solusi untuk beliau, ustadz ini. Dan saya tahu, Habib Segaf tahu, tapi dia mengajarkan saya dan untuk mendidik ustadz itu juga, supaya ada mekanisme dalam pendidikan yang harus berjalan." "Apa kata Habib Segaf? Colong laporanmu mana?" "Ya, Bah, ini ustadz, dia tidak tahu registrasi nomor berapa. Kalau saja ustadz itu hadir di situ, kalau saja kita keluarkan ijazah tanpa mengetahui nomor registrasi, atau nomor registrasi yang kita keluarkan itu tumpang tindih, ini nanti bermasalah dengan kita punya ijazah di luar." Nah, Habib Segaf saya yakin mengerti dan untuk mendengarkan alasan itu kepada si peminta. Jadi solusinya bisa bikin keterangan untuk dia untuk bisa masuk di UNISA. Dan Habib Segaf menerima dengan lapang hati. Dan ini sifat bijaksana yang beliau lihatkan kepada orang yang meminta bijaksana dan kepada saya juga secara pribadi. Dan ingin menggambarkan bahwa aliran harus berjalan secara mekanismenya harus berjalan, tersistem. Ini pertama. Kedua, sifat bijaksananya beliau, waktu pemilihan rektor, pasca Pak Hamdan. Jadi ada calon rektor dari luar dan dari dalam UNISA. Habib Segaf sudah mendapat penyampaian yang dipilih dari luar. Penyampaian pada beliau dari luar. Beliau terima masukan itu. Dia panggil saya dan beliau ingin memfungsikan Al-Herat secara kelembagaan, sistematik, dan tersistem. Dia panggil saya, "Tolong telusuri bagaimana UNISA." Saya waktu itu menjabat pelaksana tugas ketua utama. Saya turun ke UNISA, saya amati, dan saya pelajari, dan saya menyimpulkan tiga kesimpulan, dan saya sampaikan kepada beliau. Saya lapor kepada beliau, dan ini beliau ingin menunjukkan kesekian kalinya, bahwa Al-Herat tidak berjalan melalui bisikan-bisikan. Al-Herat ini punya mekanisme, punya sistem, punya kelembagaan, punya aturan. Ya, saya sampaikan kepada Habib Segaf. "Habib, Abah, jika saja kita memilih rektor dari luar UNISA, ada tiga sudut pandang yang cenderung negatif akan melekat di mata publik. Pertama, dari segi manajemen, bahwa yayasan tidak bisa menghasilkan seorang calon Al-Herat yang mana sudah dipimpin sebelumnya 15 tahun oleh orang di luar Al-Herat. Jadi 15 tahun sudah dipimpin orang luar Al-Herat, yayasan tidak bisa menyiapkan satu kader. Ini satu kegagalan buat yayasan untuk Al-Herat dari sudut pandang manajemen. Kedua, dari sudut pandang sosial. Kalau kita pilih doktor dari luar untuk memimpin institusi Al-Herat, orang-orang di luar secara pandangan sosial akan melihat bahwa dokter-dokter di luar Al-Herat lebih berkualitas. Dokter di dalam Al-Herat tidak memiliki kualitas. Dan yang paling berbahaya saya bilang, apa? Dari sudut pandang psikologis. Ini yang sangat berbahaya. Jika saja kita memberikan peluang besar
untuk memimpin UNISA orang dari luar dan kita tidak mengakomodir kemampuan dari dalam, ini akan melemahkan, meredupkan semangat kreativitas dosen-dosen dari dalam, dokter-dokter dari dalam, dan ini berbahaya untuk ke depan. Siapapun yang memimpin, kalau mereka dibawa redup, tidak akan maju UNISA. Ini saya sampaikan kepada beliau. Dan saya yakin, sekali lagi, beliau mengerti dan memahami ini. Sekali lagi untuk memberitahu pada orang-orang yang menyampaikan kepada beliau bahwa Al-Herat memiliki sistem, memiliki mekanisme, dan aturan main. Kemudian, apa harapan beliau, terutama kepada Universitas Al-Herat, kemudian kepada Al-Herat secara lembaga. Mekanisme yang biasa terjadi di perguruan tinggi bahwa pemilihan rektor ini cukup ada di anggota senat. Nanti anggota senat memilih dua kandidat suara terbanyak. Pada dasarnya, beliau tidak menginginkan hanya sebatas ini. Kenapa? Karena rektor ini adalah pemimpin suatu institusi tertinggi. Jadi gerbong motornya Al-Herat. Dia harus memiliki jenjang-jenjang dan mengadu kedua kandidat tersebut secara finalis, ya, mengadu mereka sejauh mana visi misi mereka bertemu dengan visi misi besar dengan misi besar Al-Herat. Artinya serasionalis mana, ya, sesinkron mana, semudah mana bahwa visi misi besar mereka itu bisa berjalan sistematik dan sinkron dengan visi misi besar UNISA. Rasionalnya seperti apa? Jadi nanti ada seperti adu finalis dan tanya jawab. Waktu itu saya sudah membuat formulanya seperti apa, namun kita tidak lakukan untuk saat itu, kita urungkan. Ini harapan beliau ke depan. Apa alasannya? Alasannya bahwa pimpinan tersebut biar bisa menjaga harmonisasi, bisa benar-benar memiliki visioner, memiliki kemampuan yang utuh, yang unggul, sehingga menghasilkan in the right man and the right place, orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Ini yang beliau harapkan. Kemudian apa harapan beliau untuk Al-Herat secara umum? Beliau mengharapkan Al-Herat ke depan itu memiliki kemandirian ekonomi, namun tidak bersifat sektoral. Karena Al-Herat ada di mana-mana dan harus hidup. Bagaimana hidupnya Al-Herat ini? Adanya satu wacana membangun ekonomi Al-Herat secara global. Jadi satu wilayah bisa melihat wilayah lain, potensi apa yang ada di sana yang bisa dilirik. Begitu juga wilayah-wilayah tertentu, sehingga terjalin satu komunikasi yang baik yang bisa menjadi roda untuk perekonomian Al-Herat. Dan ini sudah mulai kita rintis, dan waktu itu pun Habib Segaf sempat mendoakan agar apa yang mulai kita rintis ini bisa berjalan dengan baik. Harapan beliau ke depan, bagaimana Al-Herat ini bisa memperhatikan lebih pada guru-guru madrasah ibtidaiyah terutama. Karena cukup lama mereka menahan dengan kesederhanaan tunjangan yang mereka terima. Beliau sampaikan, jangan buat lama mereka menunggu untuk merubah kehidupannya. Zaman sudah berubah, kebutuhan sudah naik, gaji belum ada yang bisa ditingkatkan. Ini beliau pesan kepada kita semua. Kemudian, ini tak kalah pentingnya saya sampaikan. Saya banyak ditanya-tanya orang di sana terkait ketua utama. Saya banyak ditanya-tanya orang. Bagaimana ini ketua utama semua banyak. Bahkan keluarga saya, semua adik saya, semua banyak. Jadi saya sampaikan di sini, Al-Herat ini memiliki aturan main, memiliki ADRT, memiliki undang-undang dasar,
sudah punya pengalaman yang cukup, sudah teruji, jadi persoalan apapun akan terselesaikan. Tidak usah kita mengejar. Kita fokus pada tanggung jawab masing-masing, semua berjalan seperti apa adanya. Saya perlu tandaskan ini karena saya sebagai pelaksana tugas ketua utama dari Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri. Jadi kita tetap berjalan sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Menjaga Al-Hirat tetap jalan, tetap maju. Jangan kita membuat satu cerita dalam hidup yang akhirnya jadi kenangan yang tidak baik. Saya perlu sampaikan ini. Kenapa? Ingat sebuah pesan dari Ibnu Durayd, Abu Bakar, Ibnu Hasan, Ibnu Atahiyah. Innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Sungguhnya atas seseorang itu akan ada sebuah cerita sepeninggalnya. Hendaknya buatlah cerita yang indah. Sepeninggalmu akan dikenang. Jadi kita semua ini akan meninggal, akan mati. Jadi berusahalah untuk menjaga diri, jalan pada realnya Habib Segaf, agar nanti di saat kita menutup usia, jika Habib Segaf mengatakan, ya Habib Idrus, qad adaitul amanah, kita pun akan bisa menyampaikan, ya Habib Idrus, qad adaitul amanah, ya Habib Segaf, qad adaitul amanah, ya Habib Segaf, qad adaitul amanah, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.